banget Mas Jafar. Baik. Gimana kalau ngelihat laga hari ini melawan rekan satu negara di babak 16 besar? Ya makasih Mas. Makasih. Ya tadi mereka main juga bagus sih. Depannya mau berani ngeduluin terus. Jadi apa ya? Tadi kalau dia kan pengen nyerang terus pokoknya. Nah, saya bilang ke Ais buat udah depannya duluin, geser-geser biar dia enggak nyaman jadi ngangkat bola. Itu aja sih. Nah, kalau sejauh ini kalian melihat adaptasi untuk main di turnamen ini seperti apa? Mungkin kemarin agak kesulitan kalau untuk laga kedua kali. Mungkin udah lumayan enak kali ya, lawannya juga jadi kayak bisa ngimbangin gitu. Jadi ya enak lah mainnya bisa di secara sebagai ganda campuran yang mungkin senior ya ketimbang Farel sama Rizky. Kalian ngelihat player kedua di bawah ganda campuran ini seperti apa menurut kalian? Ya bagus-bagus sih. Rata lah, di bawah tuh rata juga sama lah. Kalau lawan pasti semua diwaspadain ya, nggak ada yang cuma mungkin besok lah udah Thailand yang kemarin di semi IC kalau nggak salah ketemu senior kita dulu kan paling itu sih besok. Iya seperti apa kira-kira persiapan besok? Gak mau nyerah, tetap semangat. Harus berjuang. Kalian sejauh ini kan belum terlalu banyak cara ya untuk prestasinya gitu. Ada target khusus nggak sih di sini? Pasti target tersendiri ada. Pengen juara lah. Ya, tapi pengen semi dulu sih. Mungkin semi dulu, abis itu baru kita bikin lagi soalnya. Itu target awalnya semi dulu ya sekarang.